Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh kami berbahagia bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian dalam kasih Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dalam minggu ini di dalam doa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Bapa kami bersyukur, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Atas pemeliharaan-Mu, atas penjagaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh, karena Engkau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bapa, kiranya Engkau hadir bersama-sama kami dalam ibadah kami. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dan memberikan kami sukacita dan kekuatan, pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kita merenungkan kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan-Nya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami agungkan Engkau. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Mari semua Tuhan kita memuji Tuhan. Kita bermazmur bagi Dia. Naikkan syukurmu di hadapannya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, terima kasih Yesus. Sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Yesus, Engkau sangat baik, teramatkan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami ingin memuji Engkau lebih semangat lagi Tuhan, karena Engkau sanggup mengatasi segala masalah dalam hidup kami. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup, yeah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya ajaib dalam hidup kita. Segala kuasa kebangkitannya ada dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita semua, supaya kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi,
di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Kami mau hidup seperti Engkau hidup, ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih anugerah dan kebaikan-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya bawakan judul renungan bagi kita semua, yaitu Yesus yang mana? Memang ada Yesus yang lain, Pak? Ya, tentu saja ada. Wong Alkitab yang menulis. Dan bahkan ada Injil yang lain, dan juga spirit atau roh yang lain. Mari kita akan melihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dalam teks ini Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus untuk berhati-hati, dan Paulus mengkhawatirkan akan adanya ajaran, yaitu Injil yang lain, kabar baik yang lain, roh yang lain yang bukan berasal dari pemberitaan Paulus. Bapak Ibu, ada bermacam-macam tanggapan, ada bermacam-macam pendapat, dan ada bermacam-macam tafsiran tentang Yesus. Kenapa tafsiran? Ya, kan kita menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, juga berasal dari pewartaan Injil yang diberitakan sampai kepada kita. Dan akhirnya kita menerima dengan iman juru selamat itu sebagai juru selamat dalam hidup kita. Itu semua berasal dari Alkitab, dari kitab suci, dari Bible yang diwartakan
Nah, Bapak Ibu, di zaman Tuhan Yesus saja, ya pada waktu murid-muridnya yang mengikut dia, itu saja dia masih belum bisa memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Dan pada zaman Rasul yang masih hangat sebenarnya waktunya, puluhan mungkin ratusan tahun, itu saja pada zaman itu sudah ada Mesias palsu, Yesus yang lain, bukan ajaran yang benar dari Yesus juga sudah banyak pada zaman rasul-rasul. Apalagi di zaman now sekarang ini, yang dulu masih bisa diraba saja, itu masih orang salah memahami. Apalagi di zaman sekarang ini, tentu kita harus hati-hati. Dan ternyata ada Yesus yang lain yang kita percayai, yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, hal ini sangat wajar jika setiap generasi orang Kristen berusaha menyelami arti Kristus dan masing-masing menampilkan Yesus melalui pengertian yang cocok bagi zaman dan kebudayaannya. Di zaman pandemi ini, tentu banyak orang menggambarkan atau melukiskan Yesus sebagai penyembuh, obat ajaib, bahkan tak segan-segan mengklaim Yesus sebagai dokter pribadi 24 jam. Bagi kalangan pelaku usaha, pebisnis yang bergerak di marketplace, melukiskan Tuhan Yesus, menggambarkan atau mendambakan Yesus sebagai investor, pengucur dana dari surga untuk menyelamatkan ekonomi di tengah terpaan pandemi sekarang ini. Bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk makan saja susah, untuk membiayai anak-anaknya sekolah, tentu mereka ini mendambakan sosok Yesus yang mampu mengangkat taraf hidup yang layak bagi mereka. Mereka mengharapkan Yesus mampu mengentaskan kemiskinan mereka. Lalu generasi milenial, generasi zaman now, melukiskan sosok Yesus yang fenomenal, layaknya BTS, Korean Idol, sosok yang bisa merepresentasikan jati diri mereka. Ya kalau di zaman saya itu, saya mengidola Joko Sembung, ya Brahma Kumbara gitu, Gajah Mada, mungkin si Pitung. Kalau sekarang ini mereka sudah tidak doyan dengan itu dan sudah enggak relevan. Bagi masyarakat tertentu yang masih terjajah atau tertindas dalam pendudukan, mereka mengangkat Yesus sebagai tokoh revolusioner, gerilyawan, untuk membebaskan mereka. Dan masih banyak lukisan-lukisan tentang Yesus yang lain. Makanya tidak heran, para rohaniwan pun berlomba-lomba memerankan tokoh dalam lukisan-lukisan tersebut. Makanya sekarang ada namanya pendeta artis. Ada juga artis menjadi pendeta.
Tidak masalah dengan itu. Pendeta artis oke. Yang penting pendeta menjadi arti. Menjadi arti, menjadi berguna bagi Bapa di surga. Itu yang penting. Atau juga rohaniwan yang mencari follower, mengajak orang untuk mengikutinya, follow me. Ya harusnya kan mengajak orang follow Jesus gitu ya. Bapak Ibu, dari beberapa lukisan tentang Yesus tersebut, ternyata banyak yang tidak memiliki dasar historis dan juga saling bertentangan. Jika begitu, Yesus yang mana yang kita lukiskan? Jika semua lukisan tadi kurang tepat, itulah sebabnya kita perlu menemukan lukisan otentik tentang Yesus secara historis dan alkitabiah. Kita perlu melihat kegenapannya yang paradoks. Seperti penderitaannya yang hina dan kemuliaannya yang agung bersemarak. Statusnya sebagai hamba dan statusnya sebagai raja. Ketika Yesus memerankan sebagai hamba dan mencontohkan bahwa kerajaannya, jika ingin orang menjadi pemimpin, menjadi yang terbesar, dia harus melayani. Dia harus menjadi hamba. Ini tentu berbeda dengan hukum di dunia sekarang ini. Bapak Ibu, kita juga melihat penitisannya sebagai manusia biasa. Misi besar Allah untuk menebus dosa manusia melalui penitisan atau inkarnasi. Barangkali yang paling cenderung kita sepelekan ialah pengertian, ya, pemahaman tentang penitisan ini, tentang inkarnasi ini, baik itu makna teologinya maupun implikasi secara praktis. Bapak Ibu, sebagai anak Allah, ia seharusnya menetap di surga yang aman dan kebal terhadap virus, kerusuhan, demo buruh, bencana alam, dan segala mara bahaya yang lainnya. Tetapi ia bersedia mengosongkan dirinya dari segala kemuliaannya dan merendahkan dirinya untuk melayani. Ia menjadi kecil, ia menjadi lemah, ia menjadi rentan dan mudah dimangsa. Ia masuk dalam kesakitan kita, penderitaan kita, keterasingan dan ketidakberdayaan. Bapak Ibu yang kasih, jika kita memahami arti penitisan yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal, kita juga seharusnya memerankan Kristus di dalam bidang pelayanan kepada sesama yang terasing, yang terpinggirkan, dan yang tertindas. Seperti Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Jika kita memahami arti penitisan
yang Yesus lakukan. Kita harus melakukan misi nyata. Entah itu pekabaran Injil atau pelayanan sosial masyarakat. Menggiring jiwa-jiwa untuk diselamatkan dari hukuman kekal. Bapak Ibu, pelayanan model begitu menuntut aksi nyata dari seorang yang menitiskan perilaku Yesus. Yesus dari Nazaret amat iba hatinya melihat orang banyak yang sedang kelaparan. Yesus dari Nazaret amat iba hatinya terhadap wanita pelacur dan mengampuninya. Yesus dari Nazaret amat iba hatinya dan segera menolong korban perampokan yang tergeletak, yang diabaikan oleh pemimpin agama dan anggota majelis yang lewat di TKP itu. Yesus dari Nazaret iba hatinya melihat manusia-manusia yang menderita. Entah itu karena sakit atau kehilangan seseorang oleh kematian akibat bencana wabah sekarang ini atau kematian yang lainnya. Bapak-Ibu yang kasih, Yesus dari Nazaret amat iba hatinya kepada orang yang lapar, yang kena PHK akibat dampak ekonomi. Yesus dari Nazaret amat iba hatinya terhadap orang yang tertindas, korban ketidakadilan di masyarakat, pemerintahan, di tempat kerja, instansi, atau bahkan di keluarga. Yesus amat iba hatinya. Yesus menangisi para pecandu narkoba, pemabuk, pesina, dan keluarga-keluarga yang hancur. Jika kita adalah pengikut Yesus dari Nazaret, tentu kita akan mengambil kesempatan untuk melakukan kebaikan dan melayani orang lain. Yesus mau kita melakukan pelayanan ini, menolong orang besar atau orang kecil secara rohani maupun fisik, dan tidak melempar tanggung jawab yang ada di depan mata kita, dan tidak melempar tanggung jawab ini kepada orang lain seperti Yesus menyampaikannya di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayan, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah tanggung jawab. Inilah penitisan yang harus kita lakukan. Sebagaimana Allah menitis kepada Yesus dan Yesus menitis kepada kita melalui perbuatan, melalui pelayanannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat belajar dan semakin memahami Yesus yang kami percayai. Yesus
yang mencontohkan dan menitiskan perilaku kepada kami sebagai pengikutmu, sebagai orang-orang Kristen yang mewakili kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi atas nama jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Andreas Sujoko yang boleh memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Andreas dan juga rekan-rekan, saudara-saudara yang sudah menyelenggarakan ibadah online ini. Tim multimedia, tim pujian penyembahan, dan juga saudara jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah online mendukung dalam doa dan dana. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita, seluruh rangkaian ibadah online hari ini. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita tutup dalam doa dan doa berkat. Kami mengucap syukur Bapa untuk seluruh rangkaian ibadah yang boleh kami selenggarakan. Berkati hamba-hambamu yang telah melayani, telah berjerilelah menyiapkan semua acara ibadah ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Dan kalau sebentar kami juga mengakhiri persekutuan kami, kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, melindungi kami dimanapun kami berada. Segala apa yang kami kerjakan, keluar masuk kami, Tuhan menjagai kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kedangkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.